Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin. Wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a fi ulumi fi darihi amin. Wal hasilu anna laka fi hadhihi sifati salasatu rukin. Dan kesimpulannya bahwa bagi engkau pada ini sifat-sifat itu ada tiga jalan. Ahaduha pertama, antas tadilla alaiha liftikari kulli ma'siwahu ta'ala ilahi ta'ala. Pertama, antas tadilla bahwa engkau membuat dalil, engkau berdalil alaiha atas sifat-sifat itu liftikari kulli ma'siwahu ta'ala dengan butuh setiap apa yang selain Allah Ta'ala kepada Allah Ta'ala. Jadi selain Allah Ta'ala butuh kepada Allah. Kita ini butuh kepada Allah. Wa taqulu dan kau katakan Allahu muftakirun ilaihi kullu ma siwahu. Allah butuh kepada Allah oleh setiap apa yang selain Allah. Apa yang selain Allah butuh kepada Allah. Wa man kana kadzalika wajaba ayyakuna mawjudan. Wa man kana kadzalika, dan siapa saja yang ada seperti itu maka wajib ayyakuna, bahwasanya ia mawjudan, mawjud ada Allah. Kenapa? Li'annahu, karena bahwasanya laulam yakun mawjudan lakana ma'duman. Karena bahwasanya jikalau Allah enggak ada, niscaya jikalau Allah ya, lam yakun, karena bahwasanya laulam yakun mawjudan, jikalau tidak ya, adalah ia mawjud, enggak mawjud, lakana ma'duman, niscaya dia ma'dum, enggak ada. Walau karena ma'duman, dan jikalau Allah enggak ada, lam yaftakir ilahi kullu syai'un, maka tidak butuh kepada Allah oleh setiap sesuatu. Lakinil aku ta'ala, akan tetapi Allah ta'ala iftakara ilahi, butuh kepada Allah kullu masiwahu, oleh setiap apa yang selain Allah. Setiap apa yang selain Allah butuh kepada Allah. Fawajaba, maka wajiblah ayyakuna mawjudan, bahwa ia Allah mawjud ada. Wa taqul, dan kau katakan Allahu ta'ala iftakara ilaihi kullu ma siwa'u. Allah ta'ala butuh kepada Allah oleh setiap apa yang selain Allah. Wa man kana kadzalika, dan siapa yang ada seperti itu, wajib, maka wajib ay yakuna qadiman, bahwa ia qadim, dahulu. Kenapa? Li annahu law lam yakun qadiman lakana hadisan. Karena bahwasanya jikalau Allah qadim, jikalau Allah enggak qadim, niscaya Allah itu baharu. Walau kana hadisan, dan jikalau Allah itu baharu, lakana ajisan, niscaya Allah lemah. An ijadi kulli syai'in, daripada mengadakan setiap sesuatu, pasti lemah. Iya, yang selain Allah pasti lemah. Kenapa? Li umumil ajzi, karena umumnya lemah. Li kulli hadisin, untuk setiap yang baru. Setiap yang baru umumnya lemah. Siapa yang kuat? Manusia yang kuat. Siapa yang paling kuat? Manusia. Lemah.
binaraga, ya cuma badannya doang kembung. Tenaganya enggak kuat. Fala yaftakir ilaihi kullu syai, fala yaftakir ilaihi kullu syai'un, maka tidak butuh kepada ya, kepada Allah, maka tidak butuh kepadanya oleh sesuatu. Lakinil aku akan tetapi Allah Ta'ala iftakara ilaihi kullu ma siwahu, butuh kepada Allah oleh setiap apa yang selain Allah. Fawajib, maka wajiblah kalau begitu ayyakuna qadiman, bahwa Allah Ta'ala itu qadim dahulu. Wa hakaza ila akhir sifati, dan seperti ini hingga akhir sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasani yang keduanya, antas dalilah, yaitu engkau membuat satu petunjuk, ya, engkau membuat dalil, engkau beristidlal alaiha atas sifat-sifat Allah yang kemarin sudah kita kaji, bistighna illa ta'ala, dengan ma'akaya Allah Ta'ala an kulli ma adahu, dari setiap apa yang selain Allah. Kan takula, seperti bahwa engkau katakan Allah Ta'ala mustagnin an kulli ma siwahu, Allah Ta'ala itu maha kaya daripada segala apa yang selain Allah. Maha kaya ini apa? Enggak butuh. Kalau kita ini butuh. Allah enggak butuh. Allah enggak butuh. Wa man kana, siapa saja yang ada kadzalika, seperti demikian, wajib, maka wajiblah ayyakuna maujudan, bahwasanya ia maujud. Li'annahu, karena bahwasanya lau lam yakun maujudan, jikalau tidak ia maujud, lakana ma'duman, niscaya dia ma'dum, enggak ada. Walau kana ma'duman, jikalau ia Allah ma'dum, enggak ada. La taqara ila mujidin, falam yujad syai'un minal alami, ini saya butuh kepada yang mengadakan, maka tidak diadakan sesuatu daripada alam ini. Lakinillah Ta'ala, akan tetapi Allah Ta'ala kuniyun, terkaya an kulli ma siwahu, dari segala apa yang selain Allah. Allah enggak butuh, maksudnya dari setiap apa yang selain Allah. Wajib, maka wajiblah ayyakuna maujudan, bahwa Allah Ta'ala itu maujud. Wa hakaza, dan seterusnya. Jadi ini apa? Ya, menggiring pemahaman kita bahwasanya Allah itu maujud, Tuhan itu maujud, Tuhan itu ada. Ya, enggak mungkin Tuhan itu tidak ada, karena ya, terbantahkan dengan kenyataan bil hissi wal alaniyah, kenyataannya membuktikan bahwasannya ada yang menciptakan, ya, ada yang menciptakan. Karena yang menciptakan ini yang maha mencipta, Tuhan semesta alam, maka kita alam enggak bisa memahaminya. Betapa tingginya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak masuk akal kita. Kecilan. Iya, kekecilan. Enggak bisa mencerna. Ya, Nabi Musa aja kelengar tuh. Enggak bisa. Rasul. Nah, kita enggak mungkin. Ya, Suherman, Pak ya. Enggak mungkin. Dengan cara yang lain bahasanya. Ya. Dengan cara yang lain. Negur kitanya dengan cara ukuran watan kita. Ya. Dinangisin aja, disedihin aja, kan ada begitu.
ada orang sedih aja nangis, ada orang sedih aja sedih, hatinya gak tenang. Akhirnya dia pergi ke kuburan wali Allah. Di kuburan wali Allah, ya, di kuburan itu dia ketiduran, ketiduran ngimpi ketemu wali, ketemu yang orang yang dia ziarahin. Masya Allah, itu bisa begitu, itu beneran. Lalu dipesan dalam ya mimpinya itu supaya kamu datang ke tempat anu gitu. Ketika dia datang sampai halaman rumahnya, hilang tuh rasa duka citanya. Jadi memang ada orang keadaannya seperti itu. Ketika ketemu wali, hilang. Allah Subhanahu wa taala. Itu bahasa Allah kepada orang yang memang ukurannya segitu. Kalau Nabi kan diwahyuin itu, watanya, polanya tinggi. Lah kalau kita meledak. Enggak kuat. Macam-macam. Atau lewat malaikat, ya, bicara kepada ya, manusia itu bisa seperti itu. Suaranya aja enggak ada ya, orangnya. Itu juga watanya kecil. Bisa seperti itu. Orang-orang yang Allah pilih. Wasalisway, yang ketiganya, antas tadilah engkau membuat dalil alaih atas sifat-sifat itu bil uluhiyati, dengan ketuhanan. Lianna, karena bahwasanya minas sifatil jamiati, daripada sifat-sifat yang menghimpun, allati iya ibaratun an kulli ma'nan yang dari jufi ikamalatuh, yang dia itu adalah ibarat daripada setiap makna yang berjalan padanya oleh segala kesempurnaan. Wa min jumlatiha hadhihi sifatu, dan dari sejumlahnya itu adalah ini sifat-sifat. Ka antaqula, seperti bahwa engkau katakan Allah Ta'ala mutasifun bil uluhiyati, Allah Ta'ala bersifat dengan sifat ketuhanan. Wa man kana kadzalika, dan siapa saja yang ada seperti itu, lazim ayyatasifa bi sifatil kamalati, wajiblah bahwa bersifat ia dengan sifat-sifat kesempurnaan. Allah bersifat dengan sifat-sifat kesempurnaan. Li anna ulau lam yakun, li anna ulau lam yatasif bil kamalati latasafa bil bin naqais, karena bahwasanya jikalau Allah tidak bersifat dengan segala kesempurnaan, ini saya bersifat Allah dengan segala kekurangan, dan itu mustahil kalau Allah bersifat kekurangan. Kalau kita, iya, sifat kita kekurangan, kurang tenaga kita, kurang cerdas kita, kurang pinter kita, kurang sadar kita, hilang apa kurang. Enggak ada yang sempurna, kita apa yang sempurna? Hanya milik Tuhan yang sempurna, hanya milik Allah yang sempurna. Kita enggak sempurna. Wa idza kana kadzalika, dan apabila anda seperti itu, lam yujad syai'un minal alam, maka tidak diadakan sesuatu daripada alam. Kalau Allah seperti itu, maksudnya Allah bersifat kekurangan, gak mungkin nih alam ada. Siapa yang begitu hebat yang bisa bikin alam ini? Ya jangan jauh-jauh, tanah ada, siapa yang bisa bikin tanah? Gak ada siapa yang bisa bikin tanah. Gak ada yang bisa bikin makhluk Allah yang paling kecil lah. Ya yang paling kecil banget, apaan? Semut dah. Senang mau semut apa? Semut bakot, silakan. Semut gatel, nggak ada yang bisa. Siapa yang bisa?
jatuh, saking hebat ciptaan Allah. Saking hebatnya ciptaan Allah kayak begitu. Jadi jika Allah bersifat dengan kekurangan, lam yujad syai'un minal alam, enggak diadakan sesuatu daripada alam ini, ya bodoh, orang bodoh, enggak bisa. Dan Allah seperti itu, Allah seperti itu mustahil. Wa dzalika batilun bil musyahadati, itu adalah batal dengan ya tersaksikan alam semesta yang kita lihat begitu indah, menandakan bahwasannya ada yang mencipta, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Fawajaba, maka wajiblah ayata sifat ta'ala misifatil kamalati, bahwa bersifat Allah ta'ala dengan sifat-sifat kesempurnaan. Wahadih sifatu mazguratu minha, ya, dan ini sifat-sifat yang tersebut diantaranya waqad tamal qismu awalu min hadzal fani wa huwa al ilahiyatu summa syara fil qismi tsani faqala wa yajibu lil rusuli wallahu a'lam bissawab. Nanti baca wa yajibu lil rusuli.